Pemirsa, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani persidangan. Upaya petugas mengejar terdakwa hingga ke dalam hutan tidak membuahkan hasil. Sejumlah tahanan keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi. Secara tiba-tiba, satu terdakwa kabur setelah melepaskan borgol dari tangannya. Terdakwa Sandit segera kabur ke hutan yang ada di belakang gedung pengadilan. Upaya petugas melakukan pengejaran belum membuahkan hasil. Peristiwa yang terjadi saat para terdakwa menuju mobil tahanan diduga akibat borgol tidak terkunci dan kelengahan petugas.